saya ni sebagai anak jati Kelang, jadi kita orang ni berada, saya berada dengan ni. Eh, dengan abang ni, ni mangsa yang mana kena pukul dengan majikan dia semalam. Okey. Jadi sekarang ni beliau ambil ada dekat sini untuk beri keterangan lah. Okay, jadi dia tak perlu cakap apa-apa dalam ni. Cuma yang korang pun dah tahu benda ni dah viral satu Malaysia. Jadi saya datang sini pasal apa, atas nama semangat sebagai seorang rakyat Malaysia, kita bantu sama-sama. Kita tak nak benda ni mengaut-ngaut jadinya. Eh, sampai sampaikan benda ni sampai melibatkan agama, sampai melibatkan Allah apa semua mengaut-ngaut ni semua tak boleh. Ini kita kena bendung awal-awal benda ni. Kita tak nak benda ni jadi melaut jadi panjang. Eh, jadi kita harapkan supaya ada penyelesaian ataupun keadilan buat abang semua. Yeah. Eh? Ha, jadi saya dipahamkan abang ni cakap memang